Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan modifikasi cuaca di IKN. Hal ini untuk mendukung percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. BNPB telah memulai proses modifikasi cuaca dengan menaburkan garam di beberapa wilayah sejak 10 hari lalu. BNPB menyebut operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mendukung target pembangunan di IKN. Pastikan operasi teknologi modifikasi cuaca yang digelar oleh BNPB sudah 10 hari yang lalu. Ini berjalan lancar, sudah 99 sorti. Dan kalau kita lihat cuacanya hari ini, ya alhamdulillah enak ya. Tidak ada hujan, tapi tidak terlalu panas. Sehingga praktis mendukung target pengerjaan daripada IKN.